Rektor UNP Krisma Dinata mengapresiasi kelulusan wisudawan-wisudawati sekaligus mengucapkan selamat atas gelar akademik yang telah diraih sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Dengan gelar sarjana dan juga dengan pengetahuan yang dimiliki, lulusan UNP diharapkan terus menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan kehidupan bermasyarakat dan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Krisma Dinata juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan atas pengabdian yang tulus, profesionalisme, loyalitas, perhatian, dan kerja keras yang terus-menerus dalam mendidik, mengajar, serta membimbing para mahasiswa sehingga mereka dapat diwisuda pada hari ini. Krisma Dinata mengatakan ada 7 nilai-nilai dasar yang mendasari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang harus menjadi acuan bagi sivitas akademika UNP dalam menjalankan tugas dan fungsi unit masing-masing. Dalam menjalankan roda organisasi besar seperti UNP ini, nilai-nilai dasar tersebut harus disosialisasikan, diintegrasikan dan diimplementasikan agar lebih membumi, bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata belaka yang tertulis dalam regulasi tersebut. Kampus ini secara modern karena kita harus siap untuk ke depan, ya, tantangan depan harus sangat kompetitif sekali. Jadi kita bangun semua individu itu harus berkembang. Jadi kita tata semuanya dengan baik, dengan standar-standar yang luar biasa. Jadi semua ini kita mainkan ke depannya semua tidak bergantung pada seseorang, tapi kita adalah ada sebuah sistem yang kita bangun. Semua komponen itu bergerak dan memiliki tanggung jawab tanggung jawab. Jadi kita siapkan juga pengkaderan pengkaderan sehingga siapapun yang duduk di sana dia bisa menggerakkan organisasi. Jadi kita tidak melihat secara individu tapi melihat segera organisasi. Itu yang juga kita ingin sampaikan oleh Pak Arief sejarah bahwasanya bagaimana UNP ini yang dikatakan alam perkembangan jadi dulu itu bisa kita serahkan di mana mahasiswa itu tidak hanya belajar di sini, di masyarakat itu mereka juga bisa berkembang. Sivitas akademika UNP dituntut mengadopsinya sehingga nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan membangun budaya kerja. Turunan nilai-nilai dasar itu diatur dalam pasal 8 PP nomor 114 tahun 2021 tentang PTNBH UNP, di mana dalam regulasinya ditegaskan UNP mempunyai budaya kerja yang meliputi integritas, kreativitas dan inovatif, inisiatif, pembelajaran, meritokrasi dan tanpa pamrih. Diketahui wisuda UNP periode 135 ini merupakan wisuda perdana Krisma Dinata sebagai rektor UNP. Tak hanya rektor wisuda, ini juga merupakan wisuda perdana sejumlah jajaran pimpinan UNP mulai dari wakil rektor 2, 3 dan juga 4. Dari Padang Sumatera Barat, Budi Senandar, iNews melaporkan.